Halo Jenny. Halo. Sebenarnya kamu keren banget sih dari awal sampai akhir pembawaannya lu apa? Lalisa banget lah. Cuma di sini paling aku cuma mau nambahin sedikit. Mungkin kostumnya bisa lebih dikasih yang wow gitu ya, spektakuler. Entah kamu atasan yang pakai gold atau ya yang Lalisa banget lah. Gitu. Sayang banget soalnya. Karena kalau kayak gini kayak, kayak ada yang kurang gitu. Tapi overall, secara power, terus ekspresi, mixing, oke banget dan lagi senang. Dan kita lagi sudah datang. Thank you, Kak. Halo, Jenny. Halo, Kak. Kamu itu bagus, asik, bagus banget. Cuman, takut anak aku. Kalau dari aku, dari lagu pertama sama lagu kedua, kamu kayaknya harus lebih perhatiin pemilihan lagu lagi. Karena apa? Daripada lagu Lalisanya, lagu modernnya kamu lebih menonjol. Jadi itu bahaya banget, karena di sini kamu dance cover. Yang mana yang mau kamu tonjolin? Dance covernya atau modern dance-nya? Kan harus lebih diperhatikan lagi. Karena kamu membawakannya dengan maksimal, itu bagus sebenarnya. Bagus dari awal sampai akhir, tapi kalau buat aku sendiri yang lebih menonjol itu di bagian modern dance-nya daripada Lalisanya. Bukannya aku mau ngecewain, kan kamu bulunya bagus banget loh, tapi cuma itu aja sih, kenapa salah dari kemisnya itu cuma itu aja. Kamu bawanya bagus, cuman kayak kurangnya di situ aja, harus diperhatikan lagi. Jadi ini untuk semuanya juga. Jadi kalau misalnya kalian ingin meremix lagu, kalian harus perhatikan dulu mana yang kalian mau tonjolin. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lagu modern dance itu disesuaikan lagi porsi-porsinya seperti itu. Jadi lebih utamakan lagu K-popnya karena kalian di sini bawain dance cover K-pop, bukan dance modern dance kayak gitu ya. Itu aja sudah ya. Makasih banyak, Kak. Thank you, Kak Jenny. Mana dong tepuk tangannya sekali lagi.